Halo Sobat Gamers, kembali lagi bersama saya di channel Q Gamers. Bagi yang baru datang di channel ini, silahkan mengklik tombol subscribe serta lonceng agar kalian tidak ketinggalan mengenai tentang diamond gratis atau info seputar gratisan di Mobile Legends lainnya. Nah, bagi kalian yang bermain Free Fire, silahkan subscribe channel saya yang satunya yaitu Pobura yang membahas seputar Free Fire. Oke, sebelum memulai videonya, jika kalian ada pertanyaan mengenai video ini, silahkan tulis di kolom komentar video ini. Wah, saya nggak nyangka nih bahwa akan ada event semantap ini. Eventnya sangat mudah dan cocok bagi kalian para pemula untuk mencari diamond gratis. Dan yang pastinya eventnya menggiurkan. Wow, mantap sekali. Dan jangan lupa untuk disimak agar tidak salah paham. Di event ini kalian bisa mendapatkan lumayan banyak diamond secara gratis. Yang pastinya 100% aman, mudah, dan anti banet. Oke, ingin tahu bagaimana caranya? Simak videonya. Untuk mendapatkan diamond secara gratis, ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Untuk langkah pertama yaitu kalian perlu untuk mendownload aplikasi. Untuk aplikasinya sendiri bernama AstraPay. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di sini kalian masukkan saja nomor HP kalian. Oke, jika sudah dimasukkan nomor HP kalian, kemudian kalian klik saja tulisan next. Nah, di sini kan kita belum pernah mendaftar, jadi kita klik saja register untuk mendaftar. Nah, di sini kalian tulis nama lengkap sesuai KTP. Jika kalian belum memiliki KTP, pakai saja KTP orang tua, saudara, atau teman. Selanjutnya, di sini masukkan email kalian. Kemudian di sini ada tanggal lahir, kalian masukkan saja tanggal lahirnya. Selanjutnya jika sudah diisi semua, kita klik saja next. Nah, di sini yang terpenting, masukkan kode referral untuk mendapatkan voucher gratis. Untuk kodenya sendiri kalian masukkan saja HL0IEMM. Jika sudah dimasukkan kodenya, kalian klik saja next. Nah, kemudian di sini kalian disuruh untuk membuat PIN. Kalian buat saja sesuai keinginan kalian. Di sini untuk keamanannya. Nah, jika sudah dibuat PIN-nya, kemudian kalian di sini geser scroll ke bawah. Di sini kalian scroll ke bawah sampai tanda centangnya bisa diklik. Nah, jika sudah bisa diklik, kalian klik saja tanda centang. Kemudian klik register. Nah, di sini kemudian kalian masukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor kalian. Oke, jika sudah dimasukkan kode OTP-nya, kalian klik saja submit. Nah, di sini selamat, akun Anda telah aktif. Oke, kita klik saja explore. Nah, di sini bayar cicilan VIF bisa, oke, tarik atau transfer bisa, oke, bayar apapun bisa, klik tak, klik saja oke. Oke, kita klik next. Oke, kita klik next, 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 next. Mana ini? Aduh. Let's go. Nah, ini dia tampilan dari aplikasi AstraPay-nya. Nah, pertanyaannya, Bang, bagaimana cara untuk mendapatkan diamond-nya? Silahkan disimak. Di sini saldo AstraPay saya masih 0. Untuk menambahkan saldo secara gratis, di sini AstraPay ada event nih. Ajak 5 teman dapatkan saldo 50.000. Coba kalian klik. Nah, ini dia promo AstraPay kode referral 11 sampai 31 Januari 2021. Oke, di sini ada syarat dan ketentuan. Di sini mulai dari tanggal 11 dan akhir sampai 31 Januari 2021. Dan ini berlaku untuk maksimal 13.333 user pertama di setiap minggunya. Oke, jadi intinya di sini setiap kalian mengundang teman, kalian akan mendapatkan 10.000. Dan maksimal itu kalian bisa mengundang 5 teman. Dan maksimal itu kalian bisa mengundang 5 teman, yang artinya kalian bisa mendapatkan saldo senilai Rp50.000 secara gratis.
Nah, kemudian untuk pembagian hadiah saldo serapannya ada beberapa periode. Untuk periode 1 dari tanggal 11 hingga 17 Januari 2021, hadiah saldo serapa yang akan dikirimkan maksimal pada tanggal 21 Januari 2021. Jadi maksimal saldonya masuk ke akun serapa kalian yaitu tanggal 21. Untuk periode 2 dari 18 sampai 24 Januari 2021, hadiah saldo serapa yang akan dikirimkan maksimal pada tanggal 28 Januari 2021. Untuk periode 3 dari tanggal 25 hingga 31 Januari 2021, hadiah saldo serapa yang akan dikirimkan maksimal pada tanggal 4 Februari 2021. Nah, itulah tadi beberapa periode untuk saldo serapanya masuk ke akun serapai kalian. Lalu bagaimana cara untuk mengundang teman? Nah, untuk mengundang teman cukup mudah. Kalian klik saja pengaturan yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kalian klik kode referral. Nah, bagi kalian yang tidak tahu cara untuk membagikannya, coba kalian klik lihat caranya. Nah, di sini merupakan ada gambar dan tutorialnya untuk membagikan tautannya. Saya contohkan. Oke, jika sudah dilihat, selanjutnya coba kalian share untuk di bagian menu share ini. Nah, di sini ada berbagai media sosial yang bisa kalian bagikan. Di sini saya ingin memilihnya di WhatsApp. Oke, pertanyaannya, Bang, saldo Astrapay untuk apa? Nah, di sini ada berbagai fitur di Astrapay. Nah, di sini buat kalian yang tidak mau ribet, kalian pilih saja tagihan dan isi ulang. Nah, di sini ada pulsa, kalian klik saja. Kemudian kalian masukkan nomor kalian di sini, saya contohkan. Nah, ini dia, di sini ada nominal harganya. Tadi kita sudah mendapatkan saldo Astrapay senilai Rp50.000. Coba kita geser. Nah, di sini kita bisa mendapatkan pulsa senilai Rp50.000 dengan harga Rp49.200 di Astrapay. Oke, sangat murah sekali di sini, mantap sekali. Hanya undang 5 teman, 1 teman Rp10.000 itu mantap sekali. Jika pulsanya sudah masuk ke nomor HP kalian, kemudian kalian masuk saja ke browser. Kemudian klik www.kodashop.com. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini itu tempat game untuk top up. Maksud saya tempat untuk top up game online. Di sini ada berbagai diamond game online yang bisa kalian beli. Nah, di sini saya hanya menyontohkan, saya memilih Mobile Legend. Oke, kemudian di sini bagi kalian yang tidak tahu, masukkan ID kalian. Selanjutnya pilih nominal diamond yang ingin dibeli. Selanjutnya bisa membayar menggunakan pulsa yang telah kita dapatkan di Astrapay secara gratis. Di sini untuk 59 diamond saja sudah harganya 22.000. Oke, coba kita geser ke 85 diamond. Nah, di sini 85 diamond saja sudah bisa ada kembaliannya 33.000 di harga kartu Tri, dan berapa ini paling mula Telkomsel 30.000. Di sini masih ada kembaliannya, sisanya bisa kalian belikan paket data atau yang lainnya. Oke, itulah tadi bagaimana cara untuk mendapatkan diamond secara gratis. Cukup mudah bukan? Satu teman bisa mendapatkan 10.000, 10 teman 100.000, 1.000 teman 100 teman 1 juta, 1.000 teman 10 juta. Wow, mantap sekali. Jika dibelikan diamond bisa mendapatkan berapa banyak tuh? Nah, jika kalian ada pertanyaan mengenai video ini, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini. Jangan lupa untuk mengklik like video ini dan mengklik tombol subscribe serta lonceng agar kalian tidak ketinggalan mengenai tentang diamond gratis lainnya. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui cara untuk mendapatkan diamond lainnya, silahkan lihat playlist di bawah ini. Di situ berisi tentang tutorial cara untuk mendapatkan diamond secara gratis. Sudah saya sediakan link playlistnya di deskripsi video ini. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.